sekolah, kekurangannya apa, inovasi apa yang sudah dibuat. Kita sendiri sudah melihat di situ salah satunya inovasi tidak boleh berjualan di depan. Ini salah satu bentuk inovasi yang dilakukan pihak sekolah supaya anak didik tidak berkerumun setelah pulang dari sekolah. Terus yang kedua, yang juga sangat pentingnya adalah kita meyakinkan kepada pihak sekolah, guru maupun anak didik, bahwa mereka bekerja, belajar tidak sendiri. Masih ada pihak yang lain yang harus berkolaborasi dari dinas kesehatan, diperhatikan terhadap protokol kesehatan ada di sekolah ini. Berarti tidak perlu hanya proses belajar mengajar, tapi ada proses protokol kesehatan yang harus mereka, kita harus meyakinkan bahwa mereka tidak sendiri. Itu tambahan dari saya. Terima kasih.